Apa tu? Jangan sibuk. Apa? Cepat habiskan kerja tu. Lagi. Ha-ha. Kita orang baru nak tengok. Kau tanya lah cepat. Huh? Aku pula. Kau lah tanya. Kau kan apa? Akak. Kita orang nak pinjam. Tak boleh. Kenapa? Tak ada apa-apa. Saja tak nak bagi pinjam. Alah, boleh lah. Kita orang nak main game Ultramarine Boat. Nak selamatkan Nyawa Sentara. Boleh lah kau. Bagi je lah, Ros. Suka sangat kau menyakat dia orang. Cepatlah, Kak. Nah. Boleh. Yeay! Terima kasih. Sayang, Kak. Ipin! Alamak, apalah kak panggil tu? Ipin! Apa ni? Buat kira-kira banyak jawapan salah. Tengok ni. Ya ke? Yalah. Cepat, buat balik. Esok pagi-pagi kita orang betulkan. Tak ada. Sekarang! Padam muka. Dalam pulak empat. Satu dan empat. Lima. Baru betul. Bagus. Jom sambung main. Main? Tengok jam tu dah pukul berapa? Dah lewat kan? Alah, baru pukul 10. Kita orang tak ngantuk lagi. Ha, tu dah menguap. Pergi tidur. Yelah. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Level unlock. Ipin, Ipin, bangun. Mari kita main. Korang. Upin, Ipin.
kamu semua. Mari kita bermain. Tak naklah. Aku punya lagi. Hebat. Selamat pagi, semua. Itu Pinipin ke? Apa hal ni? Lain macam je. Kenapa ni? Mata korang macam... Mana? Yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak tidur? Orang main apa? Kita orang dah habis main Ultramarine Boy. Semua orang jahat kita orang dah kalahkan. Akhirnya kita menang. Ketua dia yang paling susah tu, korang dah kalahkan. Biar betul. Iya. Senang je kita orang kalahkan. Wow! 2-3 kuih lepas. Upin Ipin sangat hebat. Pobles, pobles. Ajarlah. Ha, macam mana nak kalahkan orang jahat tu? Aku dah lama main. Tak menang-menang. Tak hebatlah kau. Diamlah. Nantilah sekarang. Haiya, sudah tidur. Mengantuk sangat ni. Biarlah dia penat. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Jangan duduk dulu. Kenapa? Keluarkan kerja sekolah. Letak atas meja. Cikgu nak periksa. Kosong je. 2-3 kura-kura. Saya lupa ada kerja. Berdiri. Jangan duduk. Alah. Bagus. Diri pun. Mana ni? Tak jeplok. Saya tertinggal, cikgu. Terus berdiri. Ish. Kesian. Nasib baik aku bawa. Buku masakan Ros? Tolak. Tak tidur punya pasal. Hah? Kenapa tak tidur? Korang main game, cikgu. Sebab pula. Wah, ini tak bagus. Nak main game, boleh. Tapi disiplinkan diri. Jangan sampai tak tidur, nanti sakit. Murid-murid perlukan tidur dan rehat yang cukup. Ingat tu ya. Baik, cikgu. Nak tinggal bersih-bersih tau. Tata, balik dulu. Tata. Upin. Jangan tidur. Kesilap cepat. Lepas ni saya bawa pergi tangkap serangga. Buat apa? Cikgu suruh bawa besok. Sudah lupa ke? Naklah, penat sangat. Aku pun ngantuk lagi. Kita tidurlah dulu. Amboi, senangnya hati baring-baring. Cuba pergi salin baju. Boleh tak? Kak, pinjam tu? Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu.
Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul, lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Kita orang janji tak buat lagi. Kan, Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan, akak? Jangan mimpi. Ipin! Ipin! Tolong! Api! Api! Tolong! Korang, mari sini! Sini cepat! Jangan tu! Padang sana tu! Baik! Cepat! Eh, mana air? Datang ni, datang! Kat situ! Okey! Depan aku! Atuk, kenapa ambil air dari rumah kita orang? Rumah Atuk tak ada air. Dah kena potong. Atuk lupa bayar bil. Mari, kita kemas tempat ni. Comoknya korang. Apa dah jadi? Tempat ni terbakar. Sama ke? Tak. Sam pengadil. Tak apa. Biar Atuk jadi pengadil. Ha, kau lari sama. Tapi... Lari je lah. Sedia... Mula! Betul, kira. Siapa lari? Carikan. Akak nak cari kat mana? Kan dah malam ni. Adalah. Dah, pergi tidur. Sayang akak. Wah, Upin. Mata tak macam panda lagi. Yelah, cukup tidur. Betul-betul-betul. Tidur lagi penting. Baru tak mengantuk. Saya ada belalang. Kita sama. Aku tak bawa apa-apa. Kau pin bawa apa? Entah, nanti aku tengok. Nak tengok juga. Cepat. Kejap ya. Cepatlah. Apa tu? Upin naik ipin ragam aksinya, jadi senang ni sampai jumpa. Kami ini kawan.
ada apa-apa. Okey, terima kasih. Wah, ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong merata. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Huh? Ais kepal? Haa, ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa, apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Fuh, sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Yeay, ais kepal. Banyak kepalnya. Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pula ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung kemutu. Dua tiga kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Bombless, bombless. Sangat ke? Dua tiga laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Eh, mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Oh, sudah salah. Pin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar nak makan. Opa, bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Tuan Payung. Kau belanja. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun terapai? Ais kepal tu laku keras. Kecik, jangan ini macam. Angka terkejut. Nanti jantung. Jantung juga. Okey, kita orang nak ais kepal. Ayuyo, hari ini tu air batu utara sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini, tak ada. Ais! Kepal! Satu! Hari ini ais kepal tak ada! Hello, pakcik! Ni ha! Mr. Benson! Okey, Ma! Selamanya! Betul! Tak dapat juga kita makan nasi kepala hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa?
Sebab dari semalam tak dapat makan es kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Kakak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Ha-ha, makan sorang-sorang pula tu. Mana hati? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa yang disibuk? Ai, berkumpul ni buat apa? Akan buatkan kita orang ais kepal. Pandai kan kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opah. Huh? Ada rasa lain-lain ke? Ha-ha. Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Nah. Akak bagi kita orang. Ramai orang. Satu lagi eh. Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Ais kepal. Wah, saya mau tiga. No problem. Ini nak lima, durian lebih tau. Okey, boleh makan. Cendol satu. Cendol? Eh, apa dah cendol? Orang nak makan ais kepal ni. Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak dua ais kepal durian. Okey.
Baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opah. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros? Ada. Ha. Tengok ni opah. Cantik kan? Wah. Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai. Merajuk pula. Ha, apa? Tengok ni. Yang ni cantik. Ipin, lepas ni kita main, jom. Ayoyo, enak, cik. Jom, kata pecik. Naina panue. Mak dah sampai. Upin, Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu. Uncle lah, Tong. Oh, tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi! Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik, ha? Sepi, go! 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 Sepi! Go! Pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni? Alalalalala. Ha, suka. Uncle, biar saya hantar. Ha, terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi. Go! Uncle. Kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Abang Uncle. Cuba Uncle tengok. Ini motor punya. Ais kepal ke tu? Allah. Apa? Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Tunggu, ha? Uncle kasih cepat buat. Opah kita orang pun suka makan nasi kepai. Satu petang tu. Langsung opah tak dapat makan nasi kepai. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Ya,
Makan. Wah, sedap ni.